Assalamualaikum dan hai guys, kembali lagi channel Tish Gaming dan pada video petang ni aku nak sambung lagi story GTA San Andreas. So, jom kita masuk ke dalam gameplay. Okey jadi kita akan keluar rumah. Saying what you brought it? Respect has to be earned, sweet, just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is speak up, nigga. Ni dia orang anak nak keluar jajan dulu. Ni dah kenapa ni? Gaduh ke apa ni? Ya. Si gendut big smoke ni nak ni kan nak cari pasal dengan si Sweet Johnson. Kenapa dah? Oh ni diorang nak pergi makan katanya. Pergi ke sebuah restoran makan yang pergi ke sebuah restoran makanan cepat saji yang berada di Bandar Los Santos ni lah. Oh ni ah, dia orang tengah berbual. Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Anyway, that's half a Santos you talking about. Dia orang tengah berbual pasal masalah yang pernah terjadi dalam dalam geng Grove Street Family ni lah. Iaitu maknya si CJ yang bernama Beverly Johnson tu dibunuh. Mesti korang tahulah video game GTA. Apa ni video cerita sebelum cerita sebelum terjadinya game GTA San Andreas. Mesti korang tahulah benda ni. Itu pun kalau korang dah tengoklah video ni. Tapi kalau korang belum tengok, aku akan kasi link dia dekat bawah. Maaf, banyak gila sat tadi dia order. Ni ada orang tengah cakap-cakap tu lah. Tu lah makanannya. Kenapa ya rider eh? Ada problem ni. Mantul eh. Kurang ajar wait. Ni dah kenapa ni? Geng balas datang nak serang ni. Aku lupa dalam mission ni dia ni kita disuruh untuk kejar geng balas yang ada dalam kereta tu dan kita akan membunuh geng balas yang ada dalam kereta ni sebab katanya dalam kereta tu ada geng balas yang cuba nak membunuh ahli-ahli geng Grove Street Family ni lah. Jadi kita kena bunuh diorang dulu sebelum diorang sampai ke tempat kita punya markas kita lah, markas geng kita. Ni susah gila misi ni. Nak kerja susah. Tembak. CJ, watch the damn road. Chill, motherfucker. This ain't a Sunday drive situation. My soda, it's all over the floor. Ambil kau. Terbakar. Mampus orang. Mampus lagi. Okay dah. Dia orang gaduh pasal makanan. Smoke you wide, man. I mean, why? And that's why you love me, baby. That's when I put a grow.
Okey, kita dah sampai ke rumah. Okey, kita dah sampai ke rumah si Johnson. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to rumah dia ni dekat je dengan rumah si Jake, tapi aneh kenapa dia nak buat rumah juga. Pelik tu lah. Okey dah. Okey. Okey, sekarang ni kita disuruh menghantarkan Bismuth balik ke rumah dia. Melvin Harris lah. Melvin Harris ni nama sebenarnya Bismuth ni. Yang Bismuth tu ni je. Cuma nama panggilan dia je. Bismuth. Aku baca dekat website GTA Fandom. Okay, jadi itu je untuk video petang ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni, dan tekan butang loceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel PC Gaming. Jadi itu je. Bye. Assalamualaikum. What's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man.